siapa ini? Bapak Herman, gimana kesan dan pesan Bapak bikin BCA sama Riri? Ya, bagus. Bagus. ATM-nya udah jadi, Pak? Iya, udah. Tunjukin, Pak, ke kamera. Seneng nggak, Pak, bikin ekspresi? Iya. Diajarin apa aja tadi? Udah, gitu aja. Transfer dan setor tunai tanpa kartu. Ya. Mau diajarin nggak transfer sekarang? Iya, ah, boleh. Bapak pencet transfer. Ini. M-transfer. Terus Bapak pencet antar rekening. Contoh nomor rekening Riri, contoh sama BCA. Sini Riri masukin 553064621. Setelah itu send, kirim. Nah. Oh iya, ATM telah melakukan penggantian kartu atau pencetakan kartu. Jadi kita harus mengganti PIN atau perubahan PIN M-banking yang terbaru. Sekarang Bapak ganti dulu ya. Saya lupa tadi ini, lupa ngejelasin ke Bapak karena udah nyetak. Ya, ini Bapak masukin dulu PIN yang tadi, yang pertama kali bikin tadi di awal. Ya, masukin dulu di sini, Pak. Ayo. Bikin. Yang ini, ya angkanya pencet aja. Nanti bisa Riri ganti lagi ke yang ini. Yang ini Riri bikin dulu satu ya, semuanya. Ini juga satu semuanya. Nanti bisa diubah lagi ke yang ini. Set. Oke, PIN BCA Anda sudah berubah. Sebentar. Nah, ini. Ini M admin, ini kita ganti PIN. Tadi Ririn bikin 111111. Sekarang Bapak bikin rahasia yang ini tadi sama yang ini yang tadi di awal. Ya, dua kali ya, Pak, ini sama ini. Ya, masukin, Pak. Dah, dua kali ya, Pak, di atas sama di bawah. Ya, satu lagi. Oke, sen. Udah berhasil diubah jadi yang baru ya, Pak. Oke, kita balik lagi ke M transfer. Daftar transfer ke antar sesama BCA. Nomor rekening Riri 553064621. Baru Bapak pencet send, baru Bapak checklist namanya. Di bulat checklist. Iya. Yeah. Baru Bapak pencet send, kirim. Baru Bapak masukin PIN yang tadi yang M banking rahasia yang tadi. Riri enggak boleh lihat. Nah, setelah itu Bapak pencet OK. Nah, sudah. Nomor rekening tujuan BCA berhasil didaftarkan. Sekarang udah didaftarin, kita mau transfer duit nih, Pak, ke orang BCA yang tadi. Oke, transfer antar rekening. Ya. Baru Bapak pencet pilih ke rekening. Ya. Baru pencet nanti Bapak transfer ke sesama BCA, banyak nomor rekening orang BCA di sini semuanya berderet. Ya. Bapak pencet namanya. Nomor Riri. Baru Bapak pencet nominal duit 10.000 atau 200 atau terserah Bapak. Ala-ala doang ya. Contoh 10.000 aja biar cepat. Baru oke, baru beritanya jajan atau apa gitu, jajan. Baru oke, baru Bapak pencet send. Nih, kalau ada saldonya tinggal Bapak masukin PIN, tertransfer duitnya. Itu ke sesama BCA. Sekarang kita transfer ke luar BCA, di beda bank. Pencet antar bank, Pak. Bapak punya bank lain, BRI? Oh, nggak ada. Contoh rekening Riri ya. Antar bank. Antar bank. Pilih banknya dulu, Pak, di bawah. Oke, pencet BRI. Riri ada BRI, ya. Tapi ini doang aktif. Jangan pernah ya, Pak, Bapak pakai. Ini doang aktif. Ini ala-ala doang. 0395010006735333. Send, kirim. Oke, PIN-nya Bapak, PIN M-Banking, Bapak. Masukin PIN M-Banking, Bapak. Sudah. Nomor tujuan BRI sudah berhasil. Ya. Sekarang pencet transfer antar rekening, antar bank. Ya, antar bank. Baru BRI ke rekening tujuan Adriana Simorangkir. Ya, jumlah uang. 10.000 ya, Pak, contoh doang. Tapi jangan pernah ya, Pak, ini udah mati. Layanan transfer, pilih. Yang paling murah meriah, ini mahal. 6,5, ini paling murah meriah 2,5. Ini aja. Ya, berita, jajan. Oke, baru tujuan transaksi. Lain-lain, terserah Bapak apa aja. Udah semua diisi, baru pencet send, masukin PIN Bapak, PIN M-Banking. Kalau ada saldonya tinggal masuk. Kalau misalnya Bapak ke Dana atau ke OVO, Shopee, BCA virtual, tinggal masukin kode dananya, baru nomor handphone dananya. Udah gitu aja. Kalau mau cek saldo, M-Info, info saldo. Ya, Pak? Kalau mau tarik tunai, store tunai, cardless, ingat si Charles. Cardless, store tunai, nabung, ke rekening Bapak sendiri. Ya, masukin PIN Bapak rahasia. Biar Bapak lebih paham.
karena tadi Bapak nggak mau diajak ke sono. Nah, udah ada kode transaksinya. Anggap aja ini mesin ATM. Pencet di layar transaksi tanpa kartu. Set. Masukkan nomor handphone Bapak. Masukin nomor 08 sekian-sekian. Masukkan kode transaksi Bapak. Nah, ini kode transaksi Bapak. Setelah itu pencet terbuka tempat duitnya. Krut. Masukin duit. Pencet di layar store. Store. Udah masuk duitnya. Udah. Kalau itu store tunai. Kalau mau cardless, tarik. Tarik tunai sama aja, mau berapa juta terserah, nominal lain bisa 1,250, bisa berkali-kali tarik tunainya. Sama kayak tadi langkah-langkahnya ya Pak, diikutin aja, gitu aja. Oke Bapak, terima kasih. Gimana semuanya Pak? Udah jelas semuanya? Oke, terima kasih ya Pak. Semoga bertransaksi di BCA-nya lancar-lancar ya Pak. Terima kasih.